Di TNI itu sudah jelas itu hukumnya ya. Ada mengenal disiplin murni dan disiplin tidak murni. Tuh. Kalau disiplin tidak murni pendekatannya KUHDT, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu ya. Jadi kalau memang arahnya ke pidana ya, pidana. Tapi kalau nanti dilihat oleh ankumnya, atasan yang berhak menghukum, dia melihat kira-kira ini nanti masuk kategori mana, disiplin murni atau tidak murni. Kalau disiplin murni, pendekatannya administrasi dan tindakan disiplin. Nah, nanti ada Pak Kasat lah yang bagian dari Pak Kasat itu yang menindak itu. Dilihat dulu kasusnya, ya, case-nya dilihat, ya, seperti apa itu. Nanti mau dihentikan atau tidak, kalau sekali lagi nanti ada persidangan, persidangan itu yang akan menentukan. Tapi di persidangan juga nanti ada pembelanya, ya, ada pembelanya. Nah, disitulah beradu argumentasi. Tuh, jadi nggak semena-mena di pidanakan, apa dipecah dan seterusnya, semua melalui proses hukum. Tapi intinya ketegasan nggak pernah berkurang di TNI itu, ya. Ya, penanganan korbannya nanti makanya case-nya akan didalami dulu, ya. Seperti apa sih sebenarnya? Apakah perlu pendekatan-pendekatan apa rehabilitasi, ya, di bidang psikologi dan seterusnya itu. Nah, ini ada Pak Kasat. Nah. Ya, saya mantan Panglima TNI ya, saya tegas saja, tegas gitu. Gak ada alternatif, gak ada toleransi di dalam penegakan disiplin, siapapun dia, gitu, ya, dari manapun dia berasal.